Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfri Megap. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk menjual barang di marketplace Facebook teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin menjual barang kalian di marketplace dan cepat laku, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah kenapa kok cepat laku? Karena banyak banget yang chat gitu teman-teman ya, banyak banget yang nego-nego kayak gitu ya. Tapi kalau urusan dia ACC atau enggaknya, jadi beli atau enggaknya, itu ya tergantung kalian meromosikannya atau bagaimana kalian itu melakukan diskusi dengan si pembelinya itu teman-teman ya. Nah tapi di sini kita saya akan tunjukin dulu bagaimana cara menambahkan produknya ke marketplace. Jadi caranya itu cukup simpel teman-teman ya, tinggalkan klik aja di bagian pojok kiri atas ini. Nah kalian klik di sini, kemudian di sini kalian bisa tambahin di sini barang apa yang kalian jual, kalian klik aja di sini. Nah kemudian pertama itu kalian tambahin dulu kategorinya teman-teman ya. Nah misalnya di sini saya pengen jual elektronik, kondisinya itu kalian tuh mau yang kayak apa, baru kah atau bekas tapi masih baru, mungkin kalau kalian masih beli beberapa bulan gitu ya, atau bekas tapi masih baik gitu ya teman-teman ya. Jadi otomatis kalian tuh menjaga produk kalian atau HP kalian tuh secara baik teman-teman ya, masih nggak ada koresan, masih mulus gitu ya. Nah ini ada juga bekas tapi cukup baik, jadi nggak terlalu baik ya, udah ada kores-koresan gitu ya. Nah di sini kita pilih aja kondisinya baik lah ya. Nah kita masukin mereknya misalnya Samsul. Nah, Samsul. Nah ukurannya berapa, misalnya ukurannya itu 14 ya. Apa yang ada jual handphone Samsul? S-Rolas. Nah seperti ini harganya, misalnya kita jual di harga 2 juta misalnya seperti ini. Ini 200.000 ya, 2 juta. Nah, lokasinya kalian tuh di mana? Kalian bisa sertain di sini. Nah, keterangannya bisa kalian tambahin. Dijual cepat BU HP Samsung S-Rolas. Silahkan, kondisi masih bagus, harga 2 juta masih bisa nego bensin. Nah misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah kalian bisa tambahin juga di sini ketersediaannya itu masih ada atau enggak, atau hanya cuma satu produk teman-teman ya. Misalnya di sini saya hanya punya satu produk kan bekas tuh ya teman-teman ya. Nah akan bisa tambahkan foto kalian di sini, kita klik aja unggah foto. Nah kita masukin aja fotonya, misalnya di sini saya pengen nambahin foto ini lah. Nah kita klik aja selesai. Nah kita tungguin teman-teman ya. Nah kalau emang sudah, langsung aja kalian klik terbitkan ya di sini. Nah untuk terbitkannya itu kalian bisa nge-share di grup-grup gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian nggak pengen nge-share di grup-grup, kalian bisa nonaktifkan aja centangnya di sini. Dan kalian bisa klik lewati. Nah otomatis kalian itu sudah menjual barang kalian teman-teman ya. Di sini masih ditinjau sama pihak Facebook. Nah ini tinggal kita tungguin sampai prosesnya itu selesai. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.